Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni insya-Allah kita nak teruskan belajar Iqra, pelajaran Iqra untuk Iqra 4. Untuk Iqra 4 malam ni ustazah nak ajar daripada muka surat 1 hingga muka surat 6 dulu. Okey, tapi sebelum kita pergi dekat Iqra 4, kita buat ulang kaji untuk Iqra 1, 2, 3 yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, yang paling penting ustazah nak kamu ingat tanda-tanda mat iaitu huruf alif, waw, ya. Ya, kadang-kadang kalau tak ada huruf alif, dia tukar kepada alif kecil. Kemudian ini tanda mat. Yang ini pun juga tanda mat. Jadi bila ada bacaan yang ada tanda-tanda mat tu, kamu bulatkan dulu, kamu cari, kamu bulatkan dan kamu baca panjang dia dua harokat. Okey. Sekarang ustazah dah siap bulatkan. Ustazah nak ajak kamu baca sama-sama. Mana yang perlu baca panjang, kita baca panjang. Macam yang dalam kelas, ustazah ajar kamu, ada alif baca panjang, tak ada alif baca pendek. Ada ya baca panjang, tak ada ya baca pendek. Ada waw baca panjang, tak ada waw baca pendek. Okey. Ikut ustazah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabalu. Kenapa kita baca panjang dekat ko ni? Sebab ada a, ada alif. Okey, baca dengan ustazah sekali lagi. Fataqabalu. Okey, kita bulatkan siap-siap. Okey, tengok yang kedua. Ada satu dan dua. Ya, mat, bacaan mat yang kita kena baca panjang dua harokat. Akhirihi. Baris bawah ada tanda ni, kita kena panjang dua harokat. Sekali lagi. Akhirihi. Okey, tengok yang kedua. Ada alif baca panjang, ada ya baca panjang. Baris atas ada alif baca panjang, baris bawah ada ya baca panjang. Muhajirina. Yang kita tak bulatkan tu kamu baca pendek je. Ya, tak ada apa-apa. Kamu baca pendek je. Muhajirina. Okey, tengok yang ni. Kita cari dulu mana yang ada huruf mat kat sini. Ya, waw kecil. Jadi ini je yang baca panjang, dua harokat. Yang lain baca pendek. Fa wa ka zahu. Sekali lagi. Fa wa ka zahu. Yang penting kamu kenal huruf lah. Kalau kamu kenal semua huruf, insyaAllah kamu boleh sebut. Selagi kamu tak menguasai Iqra satu, agak susah lah kamu nak sebut ya satu-satu huruf tu. Okay, tengok yang ketiga. Ada alif baca panjang, ada ya baca panjang. Dua je di sini, yang lain baca pendek. Sa. Okey. Saro, ada alif. Saro bi, ada ya. La. Saro bi la. Okey, yang kat sini ada waw baca panjang, ada alif baca panjang. Fu. Okey, tak ada apa-apa baca pendek. Fuju, ada waw. Fuju roha. Fuju roha. Okey, tengok yang kat bawah. Ada alif, kat sini ada waw kecil. Fama lahu. Okey, ada alif, ada waw kecil, baca dua harokat. Fama lahu. Dan akhir sekali. Ada alif, ada alif. Yang tak ada alif, yang tak ada apa-apa tanda mat tu, kita baca pendek. Wa. Pendek. Wala. Kita jangan baca wa, tak boleh. Wala. Ya. Ho. Fu. Wala. Ya. Ho. Fu. Okey, jelas eh? Okey. Seterusnya, kita pergi dekat Iqra 4. Hari ni ustazah nak
kita buat ulang kaji muka surat 1 hingga muka surat 6. Ustazah ringkaskan. Okey. Dekat Iqra 4 muka surat 1 hingga muka surat 6 tu kita belajar tanwin. Okey, tengok ya. Kalau Nisa, Nisi, Nisu, Sa, Si, Su. Baris atas ada alif, baca panjang. Sa. Baris bawah ada ya, baca panjang. Si. Baris depan ada waw, baca panjang. Su. Okey, dekat Iqra 4. Iqra 4 muka surat 1 hingga 6. Kita belajar baris 2. An, in, un. Eh, kalau ini huruf alif. Kalau dibagi kamu huruf jim. Kalau baris 2 dia jadi jan. Jangan baca panjang walaupun dia ada huruf alif sebab dekat sini tanwin. Ya. Yeah? Dia beza kalau macam ni. Kalau macam ni, baris 1, baris atas ada alif baca panjang. Ja. Ni baris 2, jangan baca jan. Kenapa baca jan? Sebab ustazah kata ada alif? Tak. Ini baris tanwin. Tanwin ada alif, jangan baca panjang. Jan. Jin. Jun. Jan, jin, jun. Kalau dibagi mim, baris 2, man. Min, mun. Man, min, mun. Okay, ini untuk baris 2. Jadi ustazah bagi yang ini yang basic. Jadi kamu boleh nampaklah kalau ustazah bagi kamu ka, dia akan jadi kan, kin, kun. Jadi kalau ustazah bagi kamu na, dia akan jadi nan, nin, nun. Okay, ustazah padam. Contoh. Mu. Okay. Mu. Ada alif. Mu. Ba. Ro. Kan. Dia sebenarnya macam ni. Tengok ya. Mu. Ba. Kenapa baca ba? Sebab dia ada alif. Mu. Ba. Ro, pendek. Kan, baris 2. Ada alif, jangan dipanjangkan. Mubarokan. Eh? Mubarokan. Tengok, saya bagi contoh lagi. Syah. Ada alif, kecil. Ha, baca panjang eh, 2 harokat. Da. Tan. Okey, sekarang saya sambungkan dia. Syahadatan. Okey, itu untuk baris 2 di atas. Okey, sekarang kita tengok baris 2 di bawah. Ko, baca pendek. Adia, li, ko, li, la. Tin. Okay. Kalau kita sambungkan. Koli. Ni li ada ya. Koli. Latin. Koli. Latin. Baris dua di bawah. Di bawah. Okay, ustazah bagi lagi satu contoh. Ka. Ada alif baca panjang. Z, pendek. Ba. Tin. Ka. Z, ba, tin. Okay. Kalau sambung sama juga bunyi dia. Ka. Z, ba, tin. Eh, kamu boleh baca putus-putus. Okay. Kalau baris dua di depan. Contoh. Saya padam ya.
baca panjang. Ko. Bari bawah. Di. Run. Ko. Di run. Sekali lagi. Ko. Di run. Jadi. Ko. Di run. Okey, untuk pelajaran hari ini. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Okey. Saya simpulkan. Kalau alif, maknanya an, in, un. Kalau ba, jadi ban, bin, bun. Okey. Kalau kho, jadi apa? Khon, khin, khun. Kalau ro, sama dah. Ron, rin, run. Kalau ya, yan, yin, yun. Okey, untuk baris du, baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di di depan. Okey. Saya harap kamu faham untuk pelajaran malam ni. Untuk Iqra 4 daripada muka surat 1 hingga muka surat 6 sahaja. Ya, dengan kita gabungkan je sebab ini hanya ulang kaji untuk kamu. Ya. Untuk baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di depan. InsyaAllah nanti esok kita sambung untuk tajuk yang seterusnya, muka surat 7 ke atas. Okay, cukup dulu. Tolong buat ulang kaji kat rumah untuk bacaan baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.